Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Bu Panda. Jadi teman-teman, kali ini aku akan bermain game baru yaitu Internet Cafe Simulator kedua teman-teman. Jadi ini adalah seri terbaru dari game Internet Cafe Simulator teman-teman. Yang sebelumnya ada yang pertama dan ini yang kedua teman-teman. Aku belum pernah bermain yang pertama sih, tapi ya karena ini yang baru kita langsung main saja yang kedua teman-teman ya. Oke, kita langsung saja, kalau gitu kita langsung buat nama kafe internetnya, nama warnetnya teman-teman. Kita buat namanya apa ya? Panda. Biasanya nama warnet itu apa ya? Panda warnet jelek banget ya. Panda apa ya? Kita buat Panda e-sport teman-teman. Hajar aja teman-teman. E-sport. Begini kan benar kan e-sport kan ya. Mohon maaf lah kalau salah teman-teman, kita hantam saja. Aduh, bingung amat buat nama-nama gitu ya. Udah lah, ini biasanya buat nama mutan sembarangan kan, disuruh buat nama kafe internet lagi. Oke, welcome. You can ada bla bla bla. Oh, ini ada controller teman-teman. Oke, ini tutorial biasa aja teman-teman ya. Left click pants. Waduh, kita bisa ninju kah? Kok bisa ninju dong? Kita ini mau buka warnet atau mau bertarung coba ya. Wah lama, ini mantap juga rumahnya nih. Gede juga nih ya. Oke, kita pertama tutorialnya tuh ada tuh di kiri atas. Get out the apartment. Oh, ini apartemen rupanya teman-teman. Oh, kok nuansanya kayak India-India gitu ya? Ya nggak sih? Oke, elevator door. You must be on the same floor as the elevator. Oh. Oh, perlu tekan dulu teman-teman. Oh, mantap, mantap, mantap. Jadi ini adalah lift di apartemen ini teman-teman. Ini kayaknya apartemen menengah ke bawah gitu atau menengah gitu ya. Kayaknya menengah ke bawah sih teman-teman. Tuh, kalian lihat tuh, karena agak tidak terawat ya. Ya maklum sih, kita baru mau buka kafe seperti ini. Gak mungkin langsung di tempat elit gitu ya. Oke, kalau gitu kita ke lantai satu kah? Oke, begitu. Go to your internet cafe. Oh, ini mapnya teman-teman. Second hand shop, club. Oh iya, kita harus di sini teman-teman. Oke, oke, oke. Oh, begitu, mantap, mantap. Wih, ada anjing. Weh, kenapa ini? Weh, kenapa ngelek-ngelek? Waduh, waduh, waduh. Kenapa ini? Sebentar, sebentar. Grafiknya, wah, turunin dulu nih. Kayaknya PC ku tidak mampu kalau pakai high. CCTV ini kita turunin juga. Nah, oke. Okay. Nah, gini agak enak, teman-teman. Kita lurus tadi. Ajep. Oke, okay. Oh, ya, sini, teman-teman. Halo, bro. Wih, banyak anjing rupanya, teman-teman. Wih, kenapa ini? Kenapa kalian terletoy, coba? Kenapa ini? I know everything that happened in the city. Saya tahu segala sesuatu terjadi di kota ini. Kamu adalah pemilik baru internet cafe. Mereka menghancurkan siapapun yang bekerja di cafe itu sebelum kamu. Wadaw. Jadi kita harus bayar dia untuk menjaga kah? Oke lah, kita bayar aja teman-teman biar kita tentram. Belum aja buka sudah kita disuruh jaga apa? Disuruh bayar teman-teman. Waduh. Oh, ini dia teman-teman, Panda e-sport. Mantap kali. Gimana cara bukanya? Oh, ini dia teman-teman. Wadaw, kotor banget. Halo, pus-pus. Wah, mantap nih. The electric is off. Oh, ini kah? Ah, kita nyalakan listriknya dulu, teman-teman. Cuma ada dua lampu ya. Astaga, ini kacau banget ini tempatnya. Oh, gimana cara kita simpannya? Di sini kah? Nah. Oh, ini nih. Ada peralatan yang diperlukan untuk ditaruh di meja ya, teman-teman. Oh, itu ada misinya. Grab the mop and clean your cafe. Oke, okay. Nah terus kita bersihkan ini kan? Oh, pakai pengepel teman-teman, bisa langsung hilang coba ya. Tapi mantep sih, jadi nggak perlu repot-repot teman-teman. Oke, okay, nice. Waduh, banyak juga ini, kotor banget coba ini. Kayaknya ini dulu gudang. Tapi katanya internet cafe sih ya, kata si pengemis tadi itu. Oke, okay, semoga aja pengemis itu bisa berguna teman-teman. Udah dibayar $100 tadi ya. Oke, okay. Sip. Nah. Oke, masih dirty teman-teman. Waduh, banyak juga sampahnya nih. Siapa coba ini yang mau sampah sembarangan ini? Tidak baik teman-teman. Walaupun sudah dijual harus dibersihkan dong ya. Ini kotor banget coba. Oke, sedikit lagi tanggung. Nah, oke, sip. Terus gimana cara simpannya nih? Oke. Nggak bisa disimpan bagus-bagus ya. Harus dilempar gitu dong. Buy computer case, monitor, keyboard and mouse on Zamazor. Di mana tuh? Zamazor? BTC miner, your hub. Nah, di mana dong kita belinya? Oh, pakai ini kah? Belanja online ya kita? Mantap juga nih. Oh, kita hidupkan dulu nih. Mantap.
bunyinya keras banget teman-teman. Oke, lagi booting system. Wow, benar mantep. Lagi booting sistemnya teman-teman. Oke, ini dia laptop komputer kita teman-teman. Kita disuruh beli komputer. Wah, di mana dong? Kok bisa goyang-goyang gini? Bisa di zoom gini lebih enak, lebih jelas. Terus gimana caranya nih? Kita beli di cafe shop. Ini kayaknya ini teman-teman aplikasi operator PC-nya nih. Operator warnetnya teman-teman. Bukan. Oh, di sini kali ini. Kita disuruh beli di Zamazor. Zamazor. Oh, ini dia. Oh, ini kayak tempat belanja online kayak teman-teman. Nah, bisa di zoom mantap. Kita disuruh beli komputer cases. Ah, ini di sini nih. Wow, banyak banget teman-teman. Keren. Gamer Pro 1750. Uang kita berapa? 1900 ini ya, tapi nggak mungkin dong kita beli ini. Nggak bisa beli yang lain ntar. Wah, keren juga. Kalau gitu kita beli ini aja kali teman-teman ya. Oke, kita beli ini aja kali ini. Oke, oh nih, sudah masuk ke keranjang. Terus kita disuruh beli monitor, keyboard, dan juga mouse. Monitor, keyboard. Keyboard kita beli yang biasa aja lah ya. Oke, terus kita beli monitor. Monitornya kita beli yang mana? Yang ini atau yang ini nih? Kita beli ini aja teman-teman. Kita beli yang murah aja dulu. Yang penting PC-nya mantap tadi. Sama mouse. Waduh, ini mouse-nya kotor banget dong. Kita beli mouse. Ah, kita beli mouse-nya yang agak bagus kali ini. Nah, ini aja nih ya. Sudah berapa harganya? 1400. Wah, mahal juga ya. Kita perlu tambah lagi nggak ya kira-kira ya? Tadi kayaknya aku ada lihat kursi teman-teman. Apa kita perlu langsung beli kursi gaming? Wih, mantap nih. Adakah kursi gaming? Ada teman-teman. Mantap. Keren-keren ya. Wih, ini mantap nih. Tapi 1000 lebih dong. Waduh, seharga dengan PC teman-teman. Astaga, kita beli yang murah aja kali. Yang ini aja kali teman-teman ya. Nah. Oke, 1600 mantap. Nah, sip. Uang kita masih tersisa 282. Oke, cakep. Kalau gitu kita mesti ambil kemana dong barangnya? Kita tinggal menunggu kah? Ada yang mengantar kah barangnya? Eh, Pak polisi ngantar barang aku enggak? Saya tadi belanja Pak, tapi belum diantar Pak barang saya Pak. Wih, kenapa ini? Kenapa ada alien di sini? Wih, kok ada penjaga Squid Game teman-teman? Waduh, ini kenapa nih? Halo bro, kok anda cuekin saya? Halo bro, mana anda? Kubi, Scooby-Scooby-Doo, where are you? Jadi ting juga. Oh, nggak bisa teman-teman. Nanti malah kena gigit kita ya. Oke, kenapa orang ini? Ada apa, bro? Kok gaya orang ini macam penjahat gitu ya? Agak mencurigakan gitu loh. Oke, lagi jogging. Nggak ada yang mau ke warnetku kah? Ya, belum ada PC juga sih. Tapi lihat-lihat aja dulu, nggak apa-apa. Oke, kita disuruh menunggu produk kita datang rupanya teman-teman. Berarti kita pakai sistem delivery ya. Oke, kita berarti tinggal tunggu aja nih. Kapan datang ya ngomong-ngomong? Mana barang kita ini? Kapan aku bisa buka kalau gitu? Bang, mana nih bang barangku bang? Ini lagi ada robot Squid Game coba ya. Waduh, wih, kenapa ada unta ini? Oi, halo. Apa nih? Gamer Prime. Jangan-jangan dia ngantar barang kita. Wah, iya dong. Barang kita diantar pakai unta, teman-teman. Oh my god, keren banget ini. Oi, halo, bro. Astaga, keren juga ya. Mantap. Tuh. Waduh, keren banget. Kita ambil dulu gaming chair-nya nih. Oke, kita simpan di sebentar. Waduh, jangan rusak ini baru beli. Kita simpan di sini aja kali ini ya, lebih bagus kayaknya. Sebentar. Nah, begini aja teman-teman. Set. Oke, cakep. Sebentar. Kita setup dulu ya. Ini mejanya jelek juga ini, nanti aja kita beli deh. Yang penting PC kita ada dulu dan kita sudah bisa buka nanti kawanetnya supaya bisa dapat duit, teman-teman. Oke, kita setup terlebih dahulu. Kita taruh di sini aja kali ini mouse-nya. Sret. Nah, cakep. Oke, selanjutnya ada LCD-nya. Oke, monitor ya teman-teman. Ini monitor jadul, nggak apa-apa lah ya. Nanti kita bisa upgrade. Ups. Nah, oke. Sip. Tinggal apa lagi nih? Keyboard. Oke, yang terakhir berarti PC-nya teman-teman. Oke. Sip, cakep. Satu lagi kita sudah bisa buka berarti habis ini nih. Nah, ketinggalan dong. Oke nih, udah mantap nih speknya.
mid end. Nah, bisa main game-game FPS yang lain-lain lah nih. Nah, sudah jadi teman-teman. Mantap juga ya. Keren, keren, keren. Open the cafe. You can do it from the main PC. Oh, kita bisa buka cafe sekarang. Oh, dari sini nih. Wah, mantap teman-teman. Langsung datang dong. Wah, mantap. Thank you, Pak. Wah, dia sudah datang. Customer send you a request on the computer. Oh, langsung dari sini teman-teman. Betul. Biasanya operator warnet juga langsung dari sini nih. Dari sini nih. You have complete the tutorial mission. Okay, thank you. Kita sudah complete teman-teman. Jadi kita bisa bermain sesuka hati kita nih. Mantap. Asik juga teman-teman ya. Wah, keren nih. Wah, ngerokok dong dia nih. Waduh, Pak, jangan ngerokok gitu dong, Pak. Nanti bawa rokok, nanti ada anak-anak enggak bisa, Pak. Kena marah mama ya nanti nih. Kursinya kita taruh di mana ya? Kita simpan di sini aja dulu deh. Biar enggak terlalu ganggu. Tapi ganggu juga sih ya. Udah, di pojokan sini aja nih. Nah, siapa tahu ada yang mau nunggu kan, bisa di sini. Oh, sudah, Pak. Laju banget, Pak. Lah. Pak, kok nggak bayar? Alamak, kok nggak bayarnya? Waduh, kenapa ini? Kenapa dia nggak bayar? Oh, ini nih. I love to comment a badly. Kenapa maksudnya? Waduh, kenapa itu coba? Kenapa tidak dibayar, teman-teman? Waduh, bapak ini, saya sudah beli PC mahal-mahal, malah tidak dibayar, coba ya. Aduh, bisa rugi aku nih. Waduh. Terus kita perlu ngapain lagi nih? Kita hanya menunggu customer kah? Oh, ada suara kucing di sampingku. Nanti malah sembarangan pula dia. Waduh, ini apa nih? Thermometer gun. Oh, bisa cek suhu. Oh, bisa cek suhu PC gak nih? Oh, bisa teman-teman. Mantap juga nih. Siapa tahu PC-nya panas gitu ya. Kita masukkan ke dalam kulkas ntar. Oke, ini apa nih? Spray. Oh, spray harum teman-teman. Mantap. Oke. Sip. Nice. Terus gimana lagi nih? Terus no new customer come after 1 o'clock. Gak ada customer lagi kan? Sedih banget ini aku nih, gak ada customer. Kapan aku kayanya nanti? Waduh. Terus kita mesti ngapain sekarang nih? Apa ini? Mail, ada email kah kita? Tidak ada. Terus skin case. Kita coba cek-cek dulu teman-teman. Kok ini kayak item-item game. Gak perlu beli lah kita. Kita kan gak perlu. Baju. Oh, bisa beli baju juga. Tapi ya ngapain kita gak lihat juga orang kita. APP. Oh ini APP untuk. Ini kita kah, komputer kita kah? Oke, kita coba download. Oh iya teman-teman, STEM. Bukan Steam ya, Spotty. Waduh, kita coba download semua teman-teman. Kok download virus? Oh, virus scanner. Kirain virus beneran. Oke. Udah, kita download aja teman-teman. Masa komputer kita kosong kan, gak ada apa-apanya. Kita gak bisa operasikan dari sini ya? Langsung kan dari sana? Sepertinya ya dia teman-teman ya. Langsung gitu. Oke, nice lah kalau gitu. Ini orang kok balik lagi ya? Sumpah, orang ini kok mencurigakan loh. Bang, kau ini ada apa sebenarnya bang? Udah lah, pakai masker, matanya tertutup, muka tertutup, kayak pencuri, sumpah dah. Aduh. Bang, masuk bang. Wah, abangnya nggak masuk dong. 2 hours later. Wah, tuh. Ada abang-abang datang tuh. Lagi bengong-bengong liatin komputer. Nah, akhirnya kita dapat customer, teman-teman. Oke, kita terima dulu request-nya nih. Nah, berapa lama nih? 2 jam teman-teman, lumayan nih. Oh, laju juga, lah. Kok sudah selesai? Ah, ini dapat uang nih kita nih. Wah, uang pertama kita teman-teman. Kenapa tidak bisa ambil? Kenapa suaranya kayak gitu sih? Thank you bang, akhirnya kita dapat uang. Sekarang sudah $288 ya. Wah, akhirnya ini apa nih? Oh, review tadi nih. Not an internet cafe, but a shift cafe. No games. Wah. Oh, tidak ada game katanya teman-teman. Gimana dong? Tadi kan aku sudah download stemnya. Stem mana tadi stem? Ah, ini stem. Oh, perlu dibeli dong teman-teman. Rupanya. Waduh. Ini kayak PUBG dong. Kita beli aja kali ya. Ah. Oke, kalau gitu kita bisa belikan game lain kah? Satu aja cukup kali ya. Kita coba satu aja dulu ya teman-teman. Rupanya perlu dibelikan dong ya. Waduh. Coba kita buka ini. Spooky. No connect speakerphone. Waduh, harus beli speaker juga kah? Gimana dong cara kita beli speakernya? Bentar. Tadi ada yang masuk.
Nah, 30 menit. Oke, ini apa nih maksudnya nih? Oh, nggak boleh lama-lama teman-teman. Nanti marah kalau kita terimanya lama. Oke, tuh. Wah. Jadi ini adalah waktu dia akan bermain sepertinya ya. $3. Lumayan nih teman-teman. Oke, kita berdiri dulu. Kita siap-siap menerima uang kita selanjutnya. Oke, bapak-bapak ini ngerokok dong. Udah, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih telah datang di Pupanda Esports. Oke, thank you. $27, teman-teman. Lumayan nih. Apakah reviewnya bagus kali ini? Kita lihat dulu. Ting, mana nih? Waduh. Yang tadi marah dong gara-gara gak ada game ya, teman-teman. Kok ini gak ada review? Nah, ini nih. Do not enter your private account. Computer have virus. Hah? Ada virus? Gara-gara kita download tadi, kah? Oh, ini kan virus scanner ya. Coba kita start scan-nya. Waduh, baru buka warnet sudah ada virus, teman-teman. Halo, Mbak. Silakan masuk. Waduh, baru aja buka sudah ada virus dong ini warnetnya. Mana coba? Sebentar, Mbak. Saya akan terima dulu. Nah, silakan bermain ya. 1 jam. Nah, lumayan ini nih. Kalau gitu, kita coba lihat virusnya tadi ini. Halama, ini nih. Buat kerjaan aja virusnya. Nah, kita lihat gini aja. Kita tinggal tunggu Mbaknya selesai. Wih, kok ada bapak-bapak yang pakai itu? Serem banget. Tuh kenapa lagi tuh? Ada apa ini? Ting. Ada apa lagi nih? Oh, dia tambah waktu kah? Mantap. Thank you, Mbak, sudah nambah waktu di sini. Saya sih senang-senang aja, Mbak. Oke, kita lihat gini aja nih. Ah. Sip. Oke. Scan in progress. Virus R apa nih? Virus apa katanya? Apakah benar ada virus? Oh, beneran ada sepertinya, teman-teman. Lagi di-delete sepertinya virusnya tuh. Waduh. Kurang ajar banget virusnya. Berani-berani dia menyerang wallet kita. Aduh. Ini mbaknya. $95, teman-teman. Banyak banget. Nice banget. Keren. Kita bisa beli barang-barang lain lagi sepertinya nih ya. Thank you, Mbak. Sudah banyak. Ini dia. Wih, lagi main, teman-teman. Lagi main apa dia nih? PUBG ya. Game yang kita beli tadi itu loh. Waduh, ini mbaknya main pakai apa? Oh, gayanya kayak gini dong. Astaga, mbak. Waduh, kotor. Kita sikat-sikat dulu. Kita bersihkan, teman-teman. Jangan sampai kita dibilang wanet kotor ini. Bisa turun reputasi wanet kita. Oke, nice. Sip. Ini lama juga nih scan virusnya ngomong-ngomong ya. Oke lah, kita tinggal tunggu aja, teman-teman. Nah, sudah selesai mbaknya. Halo, Mbak. Thank you sudah ber apa nih? Menggunakan jasa wanet saya. Ting. 157. Wow, thank you, Mbak. Arigato. Kita bisa naikkan harga kita nggak ya ini ya ngomong-ngomong. Oh, bisa, teman-teman. Sampai berapa nih? Wah, $2.6 kemahalan dong. Wah, hanya bisa 2.5 rupanya, teman-teman, per 1 jamnya. Wah, nggak apa-apa lah kalau gitu. Yang penting kita dapat uang, teman-teman. Kalau gitu kita tinggal tunggu aja ini nih. Kita lihat virusnya dulu nih, bahaya nih. Nah, kita lihat dulu ini. A little colder inside than normal. Wah, dia bilang kedinginan, teman-teman. Ya gimana nggak kedinginan? Mbaknya pakai bajunya pendek tadi itu. Oh, atau kita bisa pakai AC tadi ya? Nah, ini nih, bentar. Ini sudah komplit katanya. Sebentar, besarin deh, lebih gampang. Nah, katanya sudah komplit, teman-teman. Sudah aman kah ini sekarang? Sudah tidak ada virus kan? Semoga aja sudah aman, teman-teman. Tadi kan ada AC loh di sini. Apakah AC-nya bisa untuk... aduh, datang lagi dah. Kok aduh sih? Harusnya senang ya. Hello. Malah aduh coba. Halo, Pak. Oh ya, sebentar. Saya hidupkan dulu billing Bapak ya. Ting, sudah, Pak. Sudah. Silakan main, Pak ya. Ini saya mau ngapain tadi? Saya jadi lupa nih, Pak. Oh, saya mau AC, Pak. Tadi kata pelanggan sebelumnya ini dia kedinginan. Apakah AC-nya bisa berguna? Coba kita lihat dulu. Tadi ada air conditioner. Gini aja. Balance the ambient temperature and install grid pulley system. Oh, jadi aduh. Kenapa ini? Waduh, mati listrik dong. Alamak. Pak, jangan lari, Pak. Oh, untung aja dia bayar, teman-teman. Waduh, tapi nggak maksimal nih. Astaga, bisa-bisanya mati listrik coba ya. Waduh, ini alamak, komputer gue mati lagi. Harus dihidupkan lagi dong rupanya. Alamak, ini gara-gara listrik ini. Bisa-bisanya jatuh dong. Benar-benar kayak real gitu ya. Mantap juga sih. Tapi agak menjengkelkan gitu loh, teman-teman. Waduh, aku lagi mau lihat AC tadi itu. Nah, rupanya AC ini bisa mengatur suhu ruangan katanya, teman-teman. Berarti kita memerlukan AC ini, tapi mahal-mahal ya. Yang paling murah 499. Waduh, tuh ada yang datang lagi tuh.
Oke lah kalau begitu, kita terima dulu requestan dia. Oke, thank you sudah datang. Berapa jam nih? 3 jam. Waduh, mantap kali. Oke, thank you. Mana dia? Kita thank you dulu ini ya. Kenapa ada tanduk abang ini? Ini abang atau kakak nih ngomong nih? Perempuan atau laki-laki? Perempuan sepertinya ya. Lagi ngapain dia nih? Wah, nggak tahu deh, nggak ngerti itu. Lagi browsing sepertinya teman-teman. Astaga, kaget aku. Kok ada manusia bertanduk? Unicorn gak kau nih? Sebentar ya mbak, saya bersihkan dulu kaki-kakinya kotor nih. Habis hujan sepertinya nih ya. Nah, oke. Okay. Nah, sudah bersih nih warnet kita. Sip. Oke, kalau gitu gimana lagi nih? Ini orang ini sumpah dah. Kenapa bolak-balik? Coba kita cek apakah mbak sehat. Jangan-jangan mbak kena covid lagi. Oke, sehat teman-teman. 18 derajat. 18 derajat malah sakit dong. Dingin banget. Waduh. Ini hipotermia 18 derajat. Coba kita cek. Wah, kita semprot dulu nih. Biar harum teman-teman. Nah, daripada bau kentut kan. Oke, sip. Oke, mbaknya lagi ngetik teman-teman. Lagi programming sepertinya. Mbak, itu keyboardnya di situ. Kenapa ngetiknya di sini? Ada-ada aja. Coba ini. Ini gimana cara simpannya sih? Sumpah dah. Nah begitu deh. Oke. Kalau begitu kita tinggal tunggu mbak selesai. Lah, mbak, kenapa lari mbak? Mbak, kenapa lari? Weh, kenapa lari mbak? Waduh, lari dong mbaknya. Weh. Sebentar, kafe kita di mana tadi? Oh, di depan. Kafe kita jangan ditinggal, bahaya. Oke. Dapat tidak dibayar apa-apa ngomong-ngomong. Oh my god, tidak ada meninggalkan uang kah? Waduh, 141 loh itu. Kenapa katanya? I love to comment badly. Waduh, dia suka kasih komen jahat katanya teman-teman. Wah, kurang ajar juga sih mbak itu. Itu lagi ada datang lagi. Waduh, rugi dong kita. Aduh, padahal sudah bisa beli AC tadi itu sepertinya. Ya ampun, nah ini 3 jam juga nih. Wah, syukur aja kita dapat ganti ruginya nih ya. Jangan aja mati lampu lagi nih. Aduh, halo Pak Kobe. Thank you banget yang sudah datang lagi nonton YouTube dia. Aduh, bisa-bisanya Mbak Unicorn itu nggak bayar teman-teman. Jadi sekarang kita tinggal menunggu lagi nih ya. Kita akan beli AC supaya tidak kedinginan dan kepanasan lagi teman-teman pengunjung kita. Oke, mantap kali lawan itu ini. Panda Esports. bro, kok ini kenapa sih bro? Lewat-lewat nggak jelas. Anda ini sungguh mencurigakan, nanti saya lapor polisi loh. Mana Pak polisi tadi? Aduh, kulempar kok pakai apa nih? Kayak apel, ini apelnya kenapa penyok-penyok coba? Oke, bapaknya belum selesai kah? Masih berapa lama nih bapak ini? Kita cek dulu waktunya. Oh, masih ada setengah lagi teman-teman. Tuh kan lumayan nih, kita sudah bisa beli AC habis ini. Kita akan beli AC habis ini. Oke. Sudah jam berapa sih warnetnya ini? Sudah jam 11 malam teman-teman. Mantep. Sudah satu hari berarti kita buka kafe ini. Nice, mantap. Ini kita bisa tidur gak ya ngomong-ngomong ini? Gak tahu deh, kita coba aja ntar. Tapi gak ada tempat tidur sih ya. Jangan-jangan kayak ini, kayak gas station simulator, gak perlu tidur. Tapi gimana cara save-nya ngomong-ngomong? Press A to open or close, oke. Kenapa hilang? Ah, sudah nih, thank you pak, sudah datang di kafenya Pu Panda. Ah, dapatkan kita, Thank you. Kita tutup dulu kali teman-teman ya. Sudah malam nih. Oh, sebentar. Nah, kita close dulu warnetnya ya. Sudah malam nih teman-teman. Terus kita beli AC dulu nih. Nah, mantap. Kita lihat dulu reviewnya tadi. Do not enter your private account. Waduh, kok ada virus lagi sih? Sumpah dah. Kok virus mulu? Jangan-jangan harus bayar ini nih. Waduh. Tuh, buy premium and protect yourself from virus. Wah, kita harus beli dong. Beli lagi kalau gitu nih. Oh gitu kita beli AC dulu teman-teman ya. Nah, oke, kita sudah beli AC-nya. Jadi kita tinggal menunggu aja teman-teman. Aduh mak, kena virus lagi komputer kita ini. Jadi kita harus bayar $50 tadi katanya nih. Oh sebentar, coba kita lihat. Cukup nggak uang kita $50? Wah nggak cukup. Uangnya tidak cukup. Hanya ada $43. Yaudah, ntar aja. Tunggu kita sudah punya uang lagi teman-teman. Kalau gitu kita coba buka lagi deh ya. Ada yang datang nggak nih jam 2 pagi coba? Biasanya anak-anak gamer ini suka datang ke warnet subuh-subuh teman-teman. Mana nih onta tadi ini? A few inches later. Nah itu dia. Halo bro, ini kayak Sultan Mesir teman-teman. Tuh mantap kali gayanya nih. Wadidaw. Game
Gamel Prime. Waduh, oh Kamel Prime. Mantap kali lah. Nah, ini dia AC-nya. Mantap kali. Thank you, brother. Kita taruh di sini nih kali ya. Nah, press F to adjust air conditioner. Oh, ini kalau panas bisa disinikan, dingin bisa disiginikan. Auto bisa nggak? The air temperature is adjust automatically. Oke. Okay. Nah, bisa otomatis teman-teman. Kita pakai otomatis saja ya. Mantap, mantap, mantap. Keren, keren, keren. Oke. Okay. Wah. Kenapa itu? Halo, Mak. Hancur kah ini? Hah? Rusak kah? Oh, no. Oh, sebentar. Kaget aku, Deng. Kenapa itu? Waduh, untung aja gak rusak PC-ku. Astaga, astaga. Kaget aku. Tiba-tiba dong lari ini. Astaga, kocak banget. Kenapa sih? Apa itu tujuannya? Itu apa? Coba ya, kayak gitu itu. Alamak, untung aja ini monitor dan PC-nya tahan ledakan, teman-teman. Aduh, aduh, dasar gila itu orang tadi. Apa itu? Mic. Hah, kita butuh mikrofon sekarang. Oh, kursi. Kursinya ini ya dari sini. Bentuknya kayak mic dong. Nah, udah. Aduh, Mak. Ada-ada aja coba itu. Nah, jatuh semua, teman-teman. Waduh, wadidaw. Nah. Tuh. Dasar kok orang Squid Game. Dia bawa bom rupanya. Ada-ada aja coba. Nah, oke. Okay. Kita nyalain dulu. Hop. Auto ya. Nah, pakai auto aja teman-teman, gak ribet. Jadi dia bisa menyesuaikan semuanya. Kirain datang tamu, malah diledakin coba. Ada-ada aja coba. Waduh, belum aja kaya udah dihancurin warnetku ini. Later. Aduh, kok sepi banget hari ini teman-teman. Belum ada pengunjung datang nih. Wadah wadidaw. Sedih banget ini. Atau kita coba tutup aja ya. Mbak, masuk nggak? Oh nggak teman-teman. Kalau gitu kita coba tutup aja ya teman-teman ya. Kita tutup kafenya. Gimana cara save ngomong-ngomong ini? Sebentar. Atau kita perlu tutup ini nih. Terus? Cara save-nya gimana? Apakah kita matikan listriknya? Terus gimana dong? Cara save-nya gimana? Oh, jangan-jangan kita harus balik, teman-teman. Kita harus balik tidur, kan? Bentar, sebentar. Oh, kita harus balik ke rumah sepertinya. Ini jangan lupa dikunci, ini bahaya nih. Oke, dari sini bisa nggak? Oh, bisa, teman-teman. Let's go, kita coba balik dan kita coba save dulu, teman-teman, ya. Agak ngelag-ngelag nih. Oke. Lagi aerobik. Ini nih yang tadi nggak bayar, teman-teman. Waduh, kok ini. Woi, kok tadi nggak bayar ya, Pak? Kurang ajar kok ini. Woi. Ayo, wait, bisa menghindar ya. Waduh, jago kali. Kok tadi nggak bayar ya, $100 lebih aku ingat utang kau. Oh, dasar kau. Wait, tidak sampai. Waduh, kena dong. Tuh, dasar kau. Ayo, sini kau. Wait, tidak bisa. Mampus lo, Mbak. Woi. Oh, hampir aja, akhirnya dia mau bantu. Wait. Tuh. Mampus tuh kan, gara-gara kau nggak bayar aku marah nih. Bisa-bisa ya dia nggak bayar nih teman-teman. Waduh, nggak bisa dipalak lagi itu ya. Waduh, rugi sudah teman-teman. Mana nih rumah kita? Oh ini dia. Oke, kita pulang dulu. Set. Nah. Oke. Sepertinya ya sih, safe-nya harus dari sini sepertinya. Rumah kita lantai berapa ngomong-ngomong? Lantai 3 kan? Ah, udah. Waduh. Kalau enggak kan kita sudah bisa beli yang lain-lain gitu, $100. Lumayan teman-teman. Malah enggak dibayar ya dasar mbak-mbak itu. Kita sudah beri dia pelajaran teman-teman. Oke. Nah. Gimana cara save-nya tapi ini? Sini kah? Sleeping. Begini save kah? Oh iya teman-teman, jadi kita harus balik ke sini. Wah, untung aja aku nge. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini untuk internet cafe simulatornya. Berarti kita kali ini sudah membuka warnet yang sederhana dan minimalis teman-teman. Walaupun belum terlalu keren, nanti kita upgrade pelan-pelan ya. Oke, kalau kalian setuju, tulis di komentar ya. Jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian, juga subscribe ya. Oke, see you on the next video teman-teman. Thank you sudah nonton. Bye-bye.